Hi good people, sekarang ini saya lagi di tepatnya di acara gala premier film saya. Ini merupakan film genre komedi aksi pertama saya yang disutradarai dan ditulis oleh Panji Pragiwaksono. Dan malam hari ini kita terhormat sekali karena Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan juga turut hadir untuk nonton sama-sama pertama kali. Seperti apa keseruannya, pokoknya ikuti aja terus good people, oke? Ini semua yang terlibat, nanti lu bisa menikmati filmnya dan membaca dan melihat bahwa mereka bermain dengan sangat luar biasa sebagai sutradara baru. Gue sangat terbantu oleh kehebatan mereka. Yes, good people, itu dia tadi rangkaian dari acara gala premier. Di film ini saya berperan sebagai Jaka. Jaka ini punya sahabat namanya Adri. Nah, mereka ini bersahabat dari SD, SMP, SMA. Dari SMP mereka punya ketertarikan pada dunia detektif. Sampai akhirnya ketika mereka masing-masing udah dewasa, Adri memilih untuk menjadi detektif, kemudian Jaka akhirnya menjadi lawyer. Mereka ketemu lagi karena ada satu kasus yang harus mereka pecahkan sama-sama. Hal apa yang paling menantang sebenarnya adalah karakternya itu sendiri. Bisa saya bilang ini salah satu karakter yang menurut saya secara pendekatan komedi, secara pendekatan keaktoran, paling konyol yang pernah saya mainkan. Dalam arti banyak gestur-gestur yang saya coba kelola lagi lebih besar daripada karakter komedi yang pernah saya mainkan sebelumnya. Kemudian juga perubahan fisik yang signifikan, perubahan fisik seperti apa yang saya maksud, nanti good people bisa saksikan sendiri. Good people, terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan saya. Thank you so much good people, sampai ketemu lagi. Bye-bye.